Saudara, warga desa Sukolilo, Kecamatan Bulak, Surabaya menggelar tradisi ketupat mini di bulan Syawal atau hari ketujuh setelah Idul Fitri. Tradisi turun-temurun ini bertujuan untuk lebih mengeratkan tali silaturahmi antar warga di lingkungan kampung. Pada tradisi tahunan ini, warga bersama-sama menyediakan berbagai macam makanan khas lebaran seperti lontong opor, ketupat rendang, soto daging Madura, wedang ronde, hingga aneka jajanan pasar. Makanan ini disajikan secara gratis kepada para tamu dan masyarakat yang datang ke Kampung Sukolilo, Kecamatan Bulak, Surabaya. Menariknya, sesuai nama dari tradisi tersebut, penjual atau penyaji makanan dilakukan oleh anak-anak dengan menggunakan pakaian adat Jawa Timur. Selain memberikan edukasi kepada anak-anak untuk dapat belajar berbagi, tradisi yang sudah turun-temurun ini bertujuan untuk melestarikan budaya silaturahmi keluarga saat bulan Syawal. Semua masyarakat datang sendiri dan juga pindah-pindah, habis dari sini pindah, maupun mau makan kenyang seperti apa terserah. Gratis, semua gratis. Jadi ketupat mini ini dilakukan setelah seminggu hari raya. Jadi bertujuan untuk memberikan pembelajaran kepada anak-anak untuk bisa saling ketemu silaturahmi, yang kemarin diajak pulang mudik ke neneknya, ke mbahnya, sekarang kumpul lagi di sini untuk melaksanakan bersyukur, menjual secara gratis. Di sisi lain, melalui kegiatan tersebut, para orang tua berharap dapat mengajarkan sejak dini wawasan wirausaha kepada anak-anaknya. Melalui tradisi ini juga diharapkan untuk dapat meningkatkan potensi ekonomi warga Sukolilo sebagai wilayah pesisir Surabaya. Alfian Rahman, Kompas TV Surabaya, Jawa Timur.